Oke, terhirap. Mudah-mudahan para putra orang saja menuntut ilmu di barokah dunia munafik yang diberikan dina. Kalau muna oke, sih disehatkan ya kan ayah-ayah, misalkan anak-anak pinter sakit kan karunya oke. Jadi cager, bager, pinter lah. Oke, orang selaku orang tua tanapi wali bilih langsung wali murid, wali siswa dan diberi ketenangan Pak Allah, beri dalam pilihan dinami lari rezeki na itu kita keras kedah biasa di bapain asawaran. Oh, jadi memang nyakola penerangan didikan atau perlu kesabaran ya. Sok senang sudah mantuk terlibat langsung siapa orang guru ngomong dah sabar anak tengah warung kata nabi aktif ayah ayah tengah warung ayahnya ariban nama tak ayah saudara senang aktif sudah aktif karena aktif anak tidak tahu mana yang benar mana yang salah dan cari aja jadi anak mah daya mau awal mungkin tante karena terlalu aktif jadi perlu kegiatan jadi naonnya dilakukan walaupun dia belum boleh dilakukan anak atau yang kita masalah sebenarnya ini dari anak mah tidak tahu nah, anak itu maka mudah-mudahan sadayana ayah dina penampayungan bagi ayah dina rahmat Allah jamaah dirahmatullah dirajinkan karena pengawasan yaitu pengawasan pertemuan pertama tahun dia dan manyangnya ya teh hapunten ibu-ibu abdi teh karena pergeseran waktu ya jadi ada penyesuaian jadwal jinten dia ge bentrok sarasa makanan jadi antos jadi ngawasna jiga nu rada cepet-cepet kamu aya nanti hanya aya pertemuan di kunjungan di SMK Nusa Putra kunjungan di kantor. Nah, kanggo pertemuan ayeuna tentang doa ibu di pasien bekal eta kumpulan doa-doa dalam Al-Qur'an. Ieu mah kumpul mah dikembalkeun doa, ieu teh sok sanaos teh acan sadayana. Doa-doa naon kok teh seueur keneh. Buku kahiji ieu, buku kadua kin tamian teh. Kitu ibu-ibu anu teu sumpingna diketahui teh sabaraha sabaraha jalan. Sabaraha seueur teh. 36 ayatnya 1, 2, 3, 7 wah, 28 28 kumaha apa dicanak deui atau dititip ini? Dititip pengawasnya ibu dititip, sayangnya nya sayangnya sahana pengaktifnya kita pengen milih ke gunung upami 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 anu untuk aktif bisa lambat respon lambat dan sebagainya itu kebagian bayarnya itu dari milikan sesuai dengan amal amalnya tidak cepat tapi biasa difotokopi sendiri sih secara resmi hoyong kita terperkawis bahan rujukan ya dikumpulkan air rujukan itu ngarang beberapa ada tapi aslinya margi doa tina akuan pasti cukupnya akuan ayah di dia disebat misalkan anu halaman 5 rupi anu rupika anas alaka malai salim jil tentang permohonan ampun dan Allah ayah di bawahnya QS Quran surat Hud ayat 47 selalu ada di si ibu penasaran ya saya tinggal QS surat al-mu'minun ayat 109 dan selanjutnya daftar isi ayah di divisi meninggal ayah yang doa ditambah ilmu mana oh halaman 20 jelangnya belum cari halaman 20 gitu pada di apa yang baca sadana saya Rabbana atmim lana nurana waqfil lana inna ala kulli syai'in qadir Rabbi zidni ilma kan cahaya jadi ilmu itu kan cahaya al ilmu nurun orang sudah dimulai sempurnakan cahaya rasa minta ilmunya terus gitu
ke anak-anak sami, anak-anak belajar sina maos. Anu penting ke anak. Di samping ini mah khusus dalam Al-Qur'an. Kutipan-kutipan dalam Al-Qur'an. Aidina Al-Qur'an mah margi terkait dengan kisah atau riwayat. Jadi doa nanti sebatas doa ampunan nanti Robana dolang hapusan doa saya. Bila kita bilang antar sama aku, nana mengapa sih ayat ini apa? Kita doa sahabat Nabi, Nabi Adam. Doa pertama Nabi Adam yang tertuju diusir di surga. Langsung hanya Nabi Adam keluarin kuisin tercengkat-cengkat tu. Seribu tahun sahaja atas itu gua nana isin sampai baca doa itu. Mereka diijabah Allah. Tengah lewat di ayat itu kan doa. Mohon ampunan oh utama bagi kedua orang tua kan segitu jadi sebatas kita contoh jadi ini berdasarkan riwayat-riwayat atau nabi kisah makanya Al-Qur'an contoh tantos ai kisah Al-Qur'an pasti benarnya mustahil salah itu darubat kena rukun iman jadi pemakaiannya bebas. Boleh dipakai mana aja, boleh baca semua. Di awal, di akhir, saya cara baca Quran ya. Jadi berpahala bagi doa. Doa nampo kengi pahala baca Quran, kengi mempedah gemurut. Salah jemna ku naon sababna orang periyogi berdoa. Saya nak saya jajan dia periyogi yang kahiji doa teh adalah inti atau jantung ibadah. Jadi intinya ibadah saya ada di doa. Doa ibadah. Ibadah naon? Ibadah haji, ibadah sholat, ibadah taklim jadi doa. Contoh doa haji pan aya berangkat aya doa. Sadaya aya mah. Sholat kudu yang mesti awal. Doa anu kaci doana contoh sholat. Robbing pili ya mugi Gusti ngapunten abdi warhamni memberi rahmat atau menyayang warjudni masih hadir gitu doa terus inna salati semuanya salat wanusuki sarang perilaku abdi wamahyaya hirup abdi wamamati mawat abdi lillahi kata kamu sadaya nanti mesti Allah kalau mesti Allah gitu sudah sih itu di doa jadi doa itu ada doa itu adalah mukul ibadah intinya dari ibadah itu doa doa itu secara bahasa artinya memohon doa alif ain dina bahasa Arab eta teh disebutna tepinya mengandung huruf mu'tal disebutna tepinya mu'tal sakantosna langsung teh ibu-ibu pasantren teh aya pinya mu'tal ta pinya mu'tal teh pinya atana pekerjaan anu mengandung huruf man alif wau iya dan ada aya alifan da ya du'u dakwat doa jadi doa itu seruan doa doa dan dai anu menyeru kita sambut dai terkenal dan internasional dai itu menyeru madu ibu-ibu sudah siapa pendidikan yang diseru orang sadaya nge yang diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah teh doa itu adalah seruan tetapi disampaikan dari orang yang secara kedudukan lebih rendah kepada orang yang lebih tinggi di dunia makhluk. Ti abid ti urang makhluk ka Gusti Allah ka Khalik. Jadi posisinya kan orang lemah kepada yang lebih kuat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipercaya orang lemah sok ngangkat 100 kilo. Lemah kiat, abang itu kiat 100 kilo. Nangkap itu cenderung lemah, kan?
Ayah orang secara takdir dikuatkan ke Allah. Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa kan tenaga 50 kali dari kekuatan yang biasa. Nabi Musa. Jadi ada orang-orang tertentu diberi kekuatan. Contohnya namun di orang di Indonesia saja. Di Nativi Sokran. Limbad. Kuat ada contoh. Diberi kekuatan. Sadeng narik mobil dan diberi kekuatan tanapi mektesen diberi kekuatan ditanya mana itu diberi kekuatan tapi pada umumnya lemah manusia itu al insan dhaifun manusia itu lemah. Jadi yang pertama bahwa ibadah doa itu adalah inti dari ibadah. Sedangkan sadayana kehidupan orang teh dimaksudkan untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Teu pati-pati Gusti nyiptakeun urang teh kitu untuk ibadah. Tah intina ibadah teh doa berarti kudu ketolongna kitu. Anu kadua, ieu anu penting catatan terkait dengan doa. Bahwa doa teh bentuk dari ketaatan ka Allah Subhanahu wa taala. Bentuk atau ekspresi tauhid. Orang tepat mengaku Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang satu la ilaha illa anta la ilaha illallah. Nah, bentuk ketaatan itu mulai ibadah melalui doa. Ayat perintah Nabi itu percaya bahwa doa itu diperintah. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni sami tadi. Hek marane marenta kaula. Saura Allah binaku. Ud'uni mararane hek mararenta kakaula astajib laku istajawa yastajibu jawab sanya jawab sama dede pun nonton lebat dede ini oh cari kan di situ cari pun dede nya terkaya yang lain dari modi ya kalau nyari ngawas dan ngawas dia memberi berpahala jadi itu sami berpahala dia berpahala ya duduk jangan itu ya dede nya bahwa kurang teh diperintah Allah Subhanahu teh untuk berdoa. Wudhuuni. Lamun kurang berdoa saura Allah Subhanahu teh astajib lakum maka bakal dijawab. Astajib lakum. Waalaikumsalam. Mangga Bi. Di rating di nama buku. Mangga lagi bukuna nyangka di kamengan. Dilajam di atas dikawitan nih. Jadi setiap permintaan orang itu Allah itu bakal dijawab. Itu janji Allah. Ay Allah mah la tuhliqul mi'ad. Jadi maha khaliq zat yang tidak akan mengingkari janjinya. Beda jeung urang. Bu, engke bade ka bumi nyaplang. Pohon itu nge SMS dengan wartasan dengan WA. Urang kadang gitu. Karena lupa. Lemahnya apa urang? Hilap. Bu, mungkin bade pengawasan teh bade ngiring buktina ketik dah ya contoh. Teu jangan lemah. Teu biasa. Jadi tidak bisa konsisten. Tapi dari Allah mah moal. Jadi kemu ibu-ibu, itu diperintah di Al-Qur'an berdoa. Ud'uni. Lamun anu diperintah ku Allah, artinya menjadi wajib. Setiap perintah Allah itu wajib walaupun tidak semua, tergantung konteksnya. Tapi menurut usul fikih al-amru lil wujub, setiap perintah itu menunjukkan kewajiban. Ada setiap yang wajib pasti berpahala dan mendapatkan balasan, ya pahala. Bagi yang tidak melakukan berdosa, itu konsekuensinya gitu. Jadi berdoa itu berarti wajib minta ke orang itu, ke Allah teh. Ekspresinya bisa melalui sholat, mau langsung berdoa dan semakin orang-orang menjelaskan adabnya. Itu teh bentuk ungkapan dari bertauhid. Pengakuan bahwa Allah itu yang maha kuat, zat yang tidak bisa ditandingi oleh makhluknya dan yang berhak diibadahi. Itu ungkapannya adalah melalui doa. Kemudian bahwa yang katilu bahwa doa teh ibu-ibu pada akhirnya bukan pada akhirnya. Pada level tertentu
itu bisa mengubah takdir atau mengubah kodok ketentuan. Jadi ketentuan Allah yang belum terjadi disebut kodok. Kalau ketentuan Allah sudah terjadi kodar atau takdir. Jadi Allah kan sudah menetapkan berbagai ketentuan nih yang tidak tahu di loh mahfud. Si anu tebak anu, umur nasa anu, kapak kawin ke si anu, tempat tinggal itu sudah ada. Tetapi itu baru ketetapan Allah. Nah, ketetapan Allah itu apabila terjadi we di lapangan aida tehnya nyi ane teh nikah kajang budin umpama coy. Itu takdir namanya. Doa itu salah satu yang bisa mengubah kodok. Jadi ketentuan Allah bisa berubah dengan doa namun diijabah ku Allah Subhanahu wa taala kait itu. Jadi kedah optimis urang. Misalkan kieu doa teh anu hayang pamit yang tertulis urang takdir atanapi kodoknya awon hayang misaekeun itu tetep doa ku Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa segala. Jadi apabila urang merasa sok aya, jadi biasanya jamin mah puncak nang berdoa teh apabila sudah dalam keadaan terpuruk. Kakarap ingat doa penting kau ceri-ceri kakarap itu jamin gitu memang dan menyakiti misya lupa. Nah keterpurukan itu teh kan takdir mental ke Allah, takdir itu berubah gitu. Itu maksudnya untuk berdoa yang bisa mengubah takdir. Jadi ulah ketika kaulang deui pamitan keterpurukan dan sebagainya. Pamit bangkrut di sini ulah ketika terulang deui gitu. Itu yang disebut mengubah takdir. Terus bahwa doa teh adalah dialog berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh berdialog misalkan anu dina hadis mah dina salat waktu at-tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. At-tahiyat itu penghormatan, mubarak keberkahan, sholawat ya sholawat, thayyibat kebaikan, lillah itu bagi Allah. Nah Allah teh ngajawab langsung waktu orang sholat itu ada jawabannya. Terus hari itu kan ada assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan bagi kami wa ala ibadillahis dan orang-orang ahli ibadah. Itu doa. Itu doa. Jadi itu teh dialog, ungkapan langsung. Makana ayat anu seperti misalnya. Tadi seperti ini salat itu sebetulnya anu langsung menyebut Allah. Nampak angin, dan angin itu milik Allah. Tenang, tenang luas. Seperti misalkan kalau Robi mana, upami anu langsung mas seperti astagfiruka, abdi nyuhun kena kapun ten kagusti. Kata artinya langsung begini, dialog. Jadi dialog ucapan. Dan termasuk kalaupun tidak berbentuk ucapan itu adalah tidak termasuk dialog, tidak melalui pakai kalimat anda atau salira, menyebut ai salira mah jenengan, salira anda, kamu, itu adalah langsung, itu namanya mukhatab dalam bahasa Arab, langsung diajak bicara. Makanan tadi seperti astagfiruka atau nabi assalamualaikum orang menyebut kita dengan tahiyatan, jadi langsung dialog langsung. Tapi ayat ungkapan itu berbentuk dialog langsung seperti inna salati, itu namanya pernyataan wanusuk ya mayyamin lillahi, hanya milik Allah. Jadi itu menyebut laka, kalau orang pakai mukhatab laka milik Gusti, milik anjirin salira laka itu lillahi milik Allah. Robbil alamin, Gusti memandang segala kala. Teteh ucapan. Jadi doa dan itu berupa dialog atau ucapan terdalam aja. Tapi dalam pengertian umum, dalam pengertian umum, kaji ibu. Ima penting kau ibu-ibu catatan di garis bawah. Setiap ucapan, ungkapan, perkataan itu adalah doa.
aja Bu. Sekali lagi, setiap ucapan, ungkapan, perkataan, termasuk umpatan, ngamekan, gogorokan, ungkapan, kalimat, itu doa. Hati-hati maka hati-hati. Jadi bagi kita seorang muslim, muslimah, orang Islam, hati-hati dalam berbicara. Sebab itu menjadi doa, doa. Di mana menjadi mencak kurang tentu maksudnya doa. Pugu dari nggak doa mau sungguh pugu. Ia mau ucapan-ucapan biasa seperti sabiinya, dan sekitar menjadi doa. Maka harus banyak mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang positif, yang baik, dan jadi doa. Buktinya jadi doa, kia ibu. Jadi dalam beberapa referensi atau dalam literasi bahwa orang teh, setiap ibu, setiap orang itu diciptakan oleh Allah itu didampingi oleh dua malaikat yang mencatat nama baik dan nama jelek. Satu. Yang kedua, orang teh sok didampingi ku namanya kahin. Kahin. Kahin itu makhluk Allah yang berupa ruh. Kahin sifatnya pendamping, sami pendamping. Ayat sama hiji si kahin. Nah, lamun sok aya nu kasurupan dan sebagainya ada terkait dengan kahin. Pikiran basikin terpanjang teh. Namanya teh jin kahin, sok disebut jin. Tapi sebetulnya kahin pendamping. Tapi anu pasti mah urang teh didampingi kedua malaikat. Anu mencatat kebaikan dan keburukan. Setiap ucapan mah tercatat. Nah, menjadi kebaikan. Ari ucapan baik mah langsung catatan. Ari ucapan jelek mah teu dientarkeun. Jadi seolah-olah teu bakal dicatat. Draft lah pamieun. Pami SMS draft heula can dikirim. Gitu. Jadi dicatat tapi can dikirim, can diasupkeun kana buku catatan. Anu jelek. Itu kuboningku penghormatan malaikat kepada umat Rasulullah. Menurut riwayat dientarkeun teh ibu 6 jam. Terus dientarkeun deui 12 jam. Dientarkeun teh dikekeunna gitu ka karaket teh dicat ka awonan. Lamun anu dalam hal tertentu pepaseaan atau anu ka awonan itu dientarkeun teh tilu poe maka aya hadis anu menyatakan teu kenging pepaseaan ka muslim muslimat lebih tilu hari eta di sini kamu dicatet. Jadi diantarkan ayat macam, anu kawanan. Jika kayak ini maka konsekuensinya berarti orang kena hati-hati dalam berbicara atau mengungkapkan sesuatu. Termasuk kalau nyarekan ke anak-anak. Ayat hadis nala tadmu angkusaku, wala tadmu auladiku. Auladaku wala tadkum amwal. Jadi tekenging menyeru kaawonan kanggo diri urang, kanggo diri urang sok aya teh urang geger nang ka diri. Sok kada diungkap. Tapi tanpa khawatir gitu jadi ngomong hanya ada sok aya. Kuriku kesal. Misalkan ku niku kesal malak cap malak jagung ku ilir baes kegerenang ini kan. Kayak itu namanya harus ke diri sendiri. Tekengi kelihatan jelek. Jeng deh tekengi ke anak-anak awaladaku. Sang belatan awaladaku. Anu ke awal maksudnya ke anak-anak teh. Nyarekan ucapan-ucapan yang tidak baik. Walaupun anak posisi dalam keadaan salah, tapi tekeng ucapan-ucapan. Komo doa ibumu kan seket. Doa ibu terhadap anaknya. Seket bu, lihat. Walatatmu awalikum. Jeng dek du, jeke ngadongakun karena harta-harta unang anu awon. Dikengi. Malah kudu berbentuk doa itu sebagai bentuk syukuran. Syukur dan berterima kasih ke Allah. Makanya di dalam doa ada adab-adabnya. Nah, adab-adab doa maka ditinggali di halaman 28 di akhir. Jadi doa supaya bagus, supaya benar,
Bayar. Tariasa mau selesai nanya. Sudah aku zaman lain mah. Ada berdoa dalam Islam. Ada panduan cara dan ada berdoa, baik dari Al-Quran maupun contoh Rasulullah SAW. Berikut adalah beberapa poin penting diambil dari hadis. Ini mah berdasarkan hadis tentang adab atau tata cara atau etika atau akhlak berdoa supaya mustajab dijawab. Nukaiji mulai doa dengan memuji Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Contohnya gitu, memuji. Alhamdulillah sadayana puji lillahi ta'ala wa rabbi alamin amma'an sadaya. Contohna puji teh kitu. Arek memuji dengan kalimat lain mana? Nahmaduka misalnya. Itu ungkapan lain. Kami memuji kepadamu ya Allah. Tapi teman dialog namanya. Nahmaduka tapi alhamdulillah ungkapan. Kalau nahmaduka mah dialog. Nahmaduka ya man arsala rasul misalkan. Rasul bersabda doa yang paling dengar adalah doa yang dimulai dengan memuji Allah. Jadi sahur Rasul bahwa doa itu diijabah apabila dimulai dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini masak itu kalimat. Atau nabi Allahumma sholli alaihi. Ya Allah mudah-mudahan bersolawat. Atau nabi tadi sholli alaihi memerintah. Hei bersolawat kepadanya. Itu perintah. Tapi alam urama Allahumma sholli dan mudah-mudahan Allah memberi keselamatan. Gitu. Nah, jadi yang dibayar dalam memulai doa kita harus mengakui kebesaran Allah dan mengucapkan pujian. Jadi orang sakaide tadi kan kesadaran bahwa doa itu adalah ungkapan dalam kesadaran orang baik mau lemah maka perlu memuji ke Allah. Anu kedua, bertawasul dengan nama Allah SWT. Maksudnya bertawasul itu menyebut atau nabi memanggil. Ayat dina ya, hadis jadi orang disuruh menyeru dengan sifat-sifat atau nabi asma Allah 99. Namun misalkan minta doa, minta dihapunten, ya Bapak wahai sang maha pengampun, itu nama Allah SWT. Ighfirli hapunten dosa abdi misalkan. Ya Rahman ya Rahim. Berilah anugerah dan kemuliaan. Jadi gitu kita yang maksud dengan bertawasul eta. Jadi berdoa sesuai dengan lamun minta rezeki ya Rajaku. Ya Rajaku ya yang sang pemberi gitu. Itu asma Allah. Ir atau urjukni atau irjikni atau rojaktani bisa atau nabi sesama bahasa dia sunnah ya Allah yang maha pengampun atau pengampun sang pengampun ampunkan bahasa Arab itu bisa dah sama tadi bahasa Arab ni bahasa sunnah sama yang penting memaham ibu apa yang didoakan berarti kita paham minimal jadinya ayat ini. Doa sholat duha minimal dipakai nas pas sholat duha warnanya itu apa artinya kenai kalau anak naros yang penting maksud dan isinya tahu yang mungkin orang hari merintah kau udah menang kan terkati udah kurang terkati gitu mau jadi guru kehati kan itu nongkati lu menggunakan doa doa yang diajarkan Rasulullah. Jadi Allah Rasul mengajarkan doa doa ke orang. Ini untuk contoh doa-doa yang sehari-hari. Dan ibu-ibu sadayana apabila orang di emutan te aya aktivitas sehari-hari itu kecuali doa. Dimulai pada bobo sampai bobo itu mana teh? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa bismillahirrahmanirrahim. Dari bobo, langsung ya bobo orang. Kedai bau mata apa mungkin mimpi ngadoa di jalan mungkin mimpi musim mimpi malak jagung terserah dalam di luar kesadaran pas bangun langsung doa Allahumma alhamdulillah biasanya Allah berikanannya alhamdulillah di ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur
doa deh nya. Pas bareng ngecai urang teh, pas bareng masuk ke pintu, doa deh. Nandana teh. Minal humus wal khubais. Atos kitu pas bade bulu ko misal. Doa teh bulu deh nya. Nauduna asadu ala illallah. Allah ngajarin atau minal ya. Wih di WCT keluar, dong ada ya pak? Nah doa keluar teh. Ya itu akan api bukron akan singkat gitu singapun tegak. Terus gitu teh orang langsung pada sholat niat pada mengawal acuk nggak ngodong ada kata tinggal ngacah dulu lah dong apa? Nah doa pada ngacah teh. Doa pada ngacah teh dulu. Rusuhnya, tapi minimal dina mana dina hati, gitu doa terus. Badai angkat jadi doa di jalan, pak. Jadi doa terus doa. Jadi berarti tidak lepas dari doa. Seluruh aktivitas orang deh. Ternyata kamu dipakai. Hanya kita dipakai rusuh kan, jadi pas kamu tuh buruk. Makanya. Cobaan sama abun sekali sepoewa sim tenang ibu paksa kene doa gitu sih pas wudhu ya bang doa umur ibu pas mama kenangan Allah maha perjaya gitu pas wudhu Allah maha wajib terus doanya kok jadi luar biasa jadi makanya betul bahwa inti ibadah adalah doa. Tanya doa anak dicontoh ke kursus cari mungkin lah pemimpin yogi ibu di pasien di doa keseharian ayah di anak-anak langsung dipelajar oke okay? Taruh sih anak-anak kena diajar anak-anak baru diajar kurang betul naon ulah kayak jairam ngeskolot apa mesti era mana guru diajar jadi kan sih pertanyaan sekaligus mereksi sekaligus menjadi koreksi orang diajar budak diajar orang misalnya kenal milih kalangkung balang dan bangun tengah ring TKI kampungkur ya terus mengkati lo menggunakan doa yang diajar atas tadi kaopat mengangkat tangan biasa ayah hadisnya terjadi orang sebagai gerasa mana boleh angkat tangan, bareng sakio, angkat tangan sakio, tayak, bareng sakio, bebas, kio kadang mengalah. Pokoknya ungkapan rasa malu. Yang kelima, pilih waktu yang mustajab, anu diijabah. Jadi diijabah tayak Allah. Tadi urang mah, selain Mekah Madinah, ayak gaduh nanti, waktu ijabah, Allahu qotul ijabah, waktu-waktu yang diijabah. Jadi waktu-waktu ijabah di seluruh sebetul di masjid gitu. Antara adzan sama kemudian sur. Jadi disebutkan di antaranya saat hujan turun, sepertiga malam terakhir, saat melaksanakan salat fardu, waktu antara adzan dan qomat pada Jumat contoh. Jadi pilih waktu-waktu ijabah. Apa nah yang diijabah orang tuh jadi kudu dipilih, dicari yang pas. Cara ibu-ibu pada posting supaya sudah meninggali iraha postingnya tanya itu sama ini cari kain wakam gitu cari waktu yang tepat nuka enam menghadap kiblat hadap enam menghadap kiblat padahal makbul ah etama kagok ya nuju iya kena naon tapi hadap nuka tujuh tidak meminta hal yang buruk makanya ayam doang kita buruk ada tadi ngadoakan batu saya tidak langsung misalkan ngadoakan batu kejelek amak misalkan amak orang sekarang ini jadi lawan kita no anak kumaat orang serahkan ke Gusti Allah cuma Gusti Allah ya Gusti si anu teh tas dorin ke abdi manganya akan ke Gusti ya abdi mudah-mudahan tapi Pak Gusti mungkin akan mudah-mudahan anjena sing balik pikir sing non hatena sing dibersihkan kita dapat gitu makanya jadi nah ibu kemarin kan ngejarkan tentang magnet rezeki diantaranya kan ada salah satu kaitiannya ya, doa hajat salat hajat
baru salah taubat dan salah hajat kepada orang anu pernah didolimi kurang. Iya ge sami. Oke. Inu kadalapan yakin bahwa doang ketika kudu yakin orang tadi urun astajibaku pasti Allah mengatur ribuan ada Allah tidak akan itu mahasulaya Allah kudu yakin nen memang ayat nena ada membuktikan sesuatu diijabah atau tidak itu teh ayat nena nena teh tergantung posisi urang jadi Allah mengatau namun si iya langsung dikobul langsung dikotanan berbahaya. Makanya bentar tuh. Tadi abdi kereteng aset aya cai langsung sumping cai. Kereteng cai nan bejak besok. Itu contoh itu dijawab berarti langsung. Angina pamleji. Gitu. Jadi ibu-ibu ge aya hal-hal tertentu urang teh kuno nya dot hese. Di urang mah ditanya belum siap. Contoh misal, Gusti pasien anu duit 10 miliar. Dalam jatuh duit 10 miliar, buah mobil bang. Kepiuhan bang. Mau bisa makanya. Dan belum siap kita. Jadi kurang tekerat dan gantung. Acuk ibu-ibu itu gampang boleh gini. Nah, masih ya, belum siap. Jadi ada proses. Ada proses. Gitu. Ini juga bijrok punya. Tapi Allah mah kawasa, bisa saja. Sebetulnya dalam keadaan tertentu, bagi orang-orang tertentu yang memiliki makom-makom tertentu bisa ai urang mah ada lebihnya nu langsung gitu benar teu aya angin teh bubur itu jadi kada aya sabab makana aya kudu aya kasab usaha doa tetap kasab mah kudu aya jadi permintaan jalanna di mana kudu aya jalan kita nyebut ulah minta unggu aya jalan teh aya nya idar teh. Jadi etar rada sulayat anu ka 9 gunakan suara yang lembut nya arek mental go parawoka lembut kita suarana enakeun jadi membuktikan bahwa urang teh posisi yang butuh nya sesentak budak atau nyonyonkeun ka urang jajan tapi nyentak atau kasinggung urang kan itu kira-kira lah jadi kada sopan satu masih sesuai katanya. 10 bersungguh-sungguh dan mengulang doa tah jadi teu aya sakali doa tapi bersungguh-sungguh namun belum minimal 3 kali doa teh ulah mana kakara sakali geus nanyakeun hasil jadi tidak iya kalau minsan kita biasa kada bersungguh-sungguh kemudian tidak berlebihan. Nah, adab yang terakhir itu adalah adab yang diajarkan oleh Rasulullah cara berdoa supaya doa orang mustajab. Di ngaranna istajib teh akan diijabah. Ari ibadah teh berarti di mana akan. Ari akan teh bisa langsung, harita jadi ada waktu, ada proses. Yang terpenting bagi ibu-ibu yang utama tadi menjaga perkataan kepada anak anak kita, anak orang lain, tetangga harus hati-hati bisa jadi dogma. Ternyata ditulis ke naik teh kalah sama padahal itu tidak sengaja. Jadi buru-buru dia ingin ditaubat lah, sholat taubat. Minta ditarik tepung malah ke Gusti Allah, jadi kemama sana. Itu yang hati-hati. Yang kedua bahwa doa itu proses kan. Itu nanti kalimatnya pakai proses maka terkenging pesimis. Kena tadi optimis, kena yakin. Jadi permintaan-permintaan ibu-ibu mintalah yang baik-baik kepada Allah, baik untuk kebaikan diri sendiri, keluarga besar, anak-anak, saudara, supaya saya dina sesuai permintaan doa orang. Terus keduanya terkini mendoakan orang jelek dan ikutnya bakal balik ke orang bakal balik gitu. Jadi itu di antarisnya terkait dengan doa dan juga yang manfaat yang kita teruskan menawi ibu-ibu yang kita teruskan berarti dari tarasnya kas kartos ini disimpan baik-baik isi ayat manfaatnya buat besok begitu
Bila ayah saran pendapat ibu-ibu bisa dikirim kayak nomor abis itu nya. Oh ayah tuh. Ayah sami ternyata. Jangan raya beda kita pasang 852 sami deh. Simpati tapi. Ya boleh. Boleh dikirim saran pendapat kita menemukan ayah kekeliruan atau nama jadi nanti kening jami. Mungkin ayah salah ketik. Secara prinsip diulang bahwa menggunakan BN Shopping Cepekat tadi doa ini boleh dipapai sedayanya, boleh diacak sesuai kepentingan, ada daftar isinya. Jadi ya, baca doa nah, ya adalah kutipan dari ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang berupa doa itu adalah bagian dari kisah dalam Al-Quran yang diperankan oleh para tokohnya, para nabi. Jadi doa-doa ini rata-rata ungkapan nabi atau keluarga rasul, dari keluarga para nabi, nabi dan rasul pada yang ada dalam Al-Qur'an. Walaupun belum disarahkan juga, misalkan ayat ini doa saat baca. Tak seperti doa Nabi Ibrahim, Al-Rahman 26. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Nabi Ibrahim berdoa supaya anak cucu teh tidak termasuk yang menyembah berhala itu. Atau Nabi doa Nabi Musa Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa sami' lisanya ada itu kami itu doa-doa berdasarkan kisah atau riwayat yang benar adanya yang diperankan oleh nabi dan rasul atau orang-orang yang berisik seperti Luqman, Luqman al-Hakim anu direkam dina Al-Qur'an ku abdi dipisahkeun baru sebagiannya karena terlalu tebal gitu. Kaiji bisi kurang ternyata kita hadir seperti ini jadi sadayana poin pasti ke sadayana kaduana tebal teuing jadi biar dicicil mungkin langsung mungkin